Om Swastiastu, jumpa lagi dengan saya di Curi Beli Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan nanding Banten Tulung Sangkul, yaitu Banten Tulung yang dipakai di Hari Raya Tumpak Uduh. Nah, untuk mengetahui apa saja isi dari Banten Tulung Sangkul, yuk tonton video ini sampai selesai. Nah, pertama siapkan ini namanya tulung sangkul. Kalau di tempat saya seperti ini, dan ini nanti digantungkan di pohon. Nah, pertama seperti biasa kita isi rake-rake jangkep. Dikasih tape, bantal, tebu, porosan. Lanjut dikasih pisang. Dikasih buah. Dikasih jajan, dan jajan uli, jajan gina. Selanjutnya diisi ketupat. Di sini saya kasih ada 4 buah ketupat, ada ketupat taluh, tipat bagia, tipat sari, dan tipat belayak. Kita taruh di sini. Nah, untuk tutorial ketupat, bagi kalian yang belum bisa membuatnya, saya sudah ada videonya. Silahkan kalian lihat-lihat di situ. Nah, selanjutnya kita kasih rasmen, kacang saur. Lanjut kita isi sebagai ciri khas dari tumpak uduh, yaitu bubur. Bubur diwadahi limas. Selanjutnya kita akan kasih canangnya. Kita kasih plaus. Dan terakhir dikasih canang sari. Nah, seperti itu ketandingan Banten Tulung Sangkul untuk Hari Raya Tumpak Uduh. Dan ini nanti kita haturkan atau kita gantung di pohon. Nah, selanjutnya untuk di Merajan kita akan menghaturkan banten sederhana. Pertama siapkan alas. Nah, untuk alatnya boleh pakai daun pisang ataupun alat. Lanjut kita kasih pisang. Bantal, tebu, tape, dan porosan. Dikasih buah. Jajan. Jajan uli, jajan gina. Dikasih tumpeng soda 2. Dikasih kacang saur.
Dan jangan lupa, ini sebagai ciri khas dari Banten tumpah uduh, kita kasih bubur sumsum. Lanjut kita kasih sampean soda. Dan terakhir dikasih canang sari. Nah, Banten sudo ini nanti kita akan haturkan di pelinggih-pelinggih dimana biasanya kita membanten. Dan untuk Banten tulung sangkulnya itu nanti kita pakai di Tegal nggih, digantung di pohon yang kita punya. Seperti ini tetandingan Banten tulung sangkul dan sode untuk Hari Raya Tumpah Uduh nganutin DC Dreste. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara di subscribe, komen, like, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Suri Bali. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.